Listrik di Israel langsung padam setelah drone menyerang, serta sirene meraung-raung di seluruh wilayah. Ledakan keras terdengar di Tel Aviv pada Jumat 11 Oktober 2024 malam setelah Lebanon meluncurkan dua drone. Militer Israel mengklaim pertahanan udaranya mencegat salah satu dari dua drone tersebut. Satu gedung di Herzliya dilaporkan terkena serangan dan mengalami kerusakan. Sementara Iron Dome Israel disebut gagal mencegat drone yang menempuh jarak sekitar 100 km itu. Seketika listrik di Israel langsung padam setelah drone menyerang, serta sirene meraung-raung di seluruh wilayah itu. Seperti diketahui, Hizbullah, Ansarullah, dan perlawanan Islam di Irak telah menargetkan Tel Aviv dengan drone untuk mendukung Gaza dan Lebanon. Israel telah membunuh lebih dari 42.000 warga Palestina di Gaza tanpa sanksi apapun dari dunia internasional.